Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka berangan-angan ingin berjumpa dengan Dajjal. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tebusanmu ayah dan ibuku, mengapa mereka melakukan hal itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karena penderitaan demi penderitaan yang mereka alami. Ya Rab, sungguh mengerikan bila mana karena kesulitan hidup akhirnya manusia justru berangan-angan berjumpa dengan Dajjal karena merasa yakin bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi penderitaannya adalah memperoleh pertolongan dari Dajjal. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita sekarang berada di suatu masa, suatu zaman yang penuh fitnah. Memang Dajjal belum keluar, tetapi seperti meminjam istilah yang digunakan Ahmad Thompson, penulis buku Dajjal the Antichrist yang sudah diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal, maka hari ini sistem dunia yang berlaku pantas disebut dengan sistem Dajjal. Karena karakteristiknya, sifatnya dari sistem dunia sekarang ini mirip seperti karakteristik Dajjal. Bagaimanakah karakteristik Dajjal? Nabi Muhammad SAW menyatakan, ketika nanti Dajjal keluar, dia akan memasuki semua negeri, semua kampung, illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekkah dan Madinah. Dua kota suci ini tidak bisa dimasuki Dajjal karena keduanya dijaga oleh barisan para malaikat yang menghunuskan pedang mereka siap menebas Dajjal bila mana dia mendekat kepada Mekkah dan Madinah. Namun negeri lainnya, kampung lainnya dimasuki oleh Dajjal. Dan ketika dia masuk ke dalam satu kampung negeri, mendeklar, mengumumkan, mengproklamasikan, ana rabbukum, akulah rabb kalian. Dan jika penghuni negeri itu, kampung itu terdiri dari kaum kafir dan kaum muslim munafik, maka mereka akan menyatakan, anta rabbuna, engkaulah rabb kami. Karenanya wahai rabb kami, tolonglah kami, kami kelaparan, kami kehausan. Maka Dajjal dengan telunjuknya menunjuk ke arah langit dan memerintahkan, ya sama amtir, hai langit, turunkan hujan. Hujan pun turun dengan izin Allah. Dia menunjuk ke arah bumi dan dia mengatakan, keluarkanlah tumbuh-tumbuhanmu, maka keluarlah tumbuh-tumbuhannya dengan subur, dengan lebat, sehingga hewan ternak dari kaum kafir dan kaum munafik ini segera menjadi gemuk karena cukup makanannya, susunya banyak. Pendek kata, penghuni negeri ini diberikan surga oleh Dajjal. Tapi sebaliknya, bila mana Dajjal memasuki suatu negeri, suatu kampung yang penghuninya kaum mukmin, dengan tegas akan menyatakan, anta al-masihud Dajjal, Rabb kami adalah Allah. Adapun kamu, kamu ini adalah juru selamat palsu, ad-Dajjal. Maka Dajjal pun murka. Dia perintahkan langit agar jangan turunkan hujan, padahal sudah lama tidak turun hujan. Dia perintahkan bumi agar tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, padahal sudah lama tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Sehingga hewan ternak dari kaum mukmin ini mati bergelimpangan. Singkat cerita, Dajjal memberikan neraka kepada kaum ini. Nah, begitu juga dengan sistem Dajjal ini. Nos Novus Ordo Sectorum, New World Order ini, dia berkarakteristik seperti Dajjal. Siapapun yang mau menurut, mau patuh, mau tunduk, mau mentaati berbagai nilai-nilai, berbagai aturan, berbagai protokol yang dirumuskannya, maka dia akan diberikan berbagai kesenangan duniawi, kemudahan duniawi, surga. Tapi sebaliknya, mereka yang menentang sistem Dajjal, mereka yang tidak mau begitu saja mau menurut kepada aturannya, pada nilai-nilainya, kepada protokolnya, maka mereka akan mengalami kesulitan hidup. Memang dipersulit,
diberikan neraka kepada mereka. Jadi pantaslah bila mana Nabi SAW mengatakan akan tiba masanya di mana manusia justru berangan-angan ketemu dengan Dajjal, berangan-angan mendapatkan kasih sayang dari sistem Dajjal, sehingga mereka akan keluar dari penderitaan duniawinya. Adapun orang-orang beriman, mereka tidak tertipu dengan surga dan neraka yang palsu. Mereka sadar dan yakin bahwa al-jannatu wan-nar adalah yang kelak dihadapi di akhirat nanti, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saudaraku rahimakumullah, marilah kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya tempat kembali yang sebenarnya bukan kepada Dajjal, bukan kepada syaitan dan konco-konconya, bukan kepada iblis dan anak buahnya, melainkan kepada Allah Ta'ala, Al-Waliyul Hakim, sang penolong, sang pelindung yang penuh kebijaksanaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara iman Islam kita di era penuh fitnah yang semakin berat ini, sehingga kita tidak terkecoh untuk mengutamakan surga dunia meninggalkan surga akhirat. Kita tidak terkecoh untuk meninggalkan neraka dunia untuk hanya menuju kepada neraka akhirat. Karenanya kembali kami ingatkan hakikat kesuksesan, hakikat keberhasilan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguh hanya di hari berbangkit kelak nantilah disempurnakannya berbagai ganjaran-ganjaran, balasan-balasan untuk kalian. Maka barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, sungguh dia telah meraih keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kejayaan yang hakiki dan abadi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.